Untuk mendapatkan sesuatu itu pastinya membutuhkan proses. Walau mungkin sesuatu yang ingin kamu wujudkan itu terlihat seperti rumit atau mustahil untuk diwujudkan, tetapi yakinlah bahwasannya rencana dan pertolongan Allah itu seluas langit. Dan lebih dari itu, teruslah berusaha untuk mencapai kesuksesan itu. Karena kita tidak tahu takdir yang telah Allah tulis untuk kita itu akan membawa kita kemana, akan membuat kita menjadi apa. Namun maka dari itu, hendaklah kita menjadi seorang hamba yang selalu sabar dan bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, khususnya untuk kita sebagai pelajar. Hendaklah kita selalu bersabar atas rintangan yang kita hadapi, karena di balik itu semua pasti ada hikmahnya. Dan hendaklah juga kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, khususnya apalagi kita sebagai seorang pelajar. Hendaklah kita bersyukur kepada apa yang Allah berikan, yakni dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh. Karena dengan cara itulah, yakni dengan memanfaatkan keadaan, semoga. Pesan saya, ngajar di Takalam 3 ini sangat luar biasa, senang, gembira, karena mereka rajin-rajin. Takalam 3, Mukalla. Salah satu kelas terbaik. Kenapa seperti itu? Karena walaupun orangnya cuma ada 4 orang, tetapi semuanya selalu hadir. Keren, kucuk. Mi'ah fil mi'ah lakum jami'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shabab al-yaw, kaifa halukum jami'an? Al-yaw ma'ana atajalasa ma'a asdiqai fi hadhihi al-buqa wa tadhakkartu kama qala ba'd ash-shu'ara annahu qala al-ilmu fi as-sadri mislu as-samsi fi al-falaki wal-aqlu lil-mar'i kattajidi al-maliki. Ilmu di hati seperti mahkota di angkasa, dan akal seseorang seperti mahkota raja. Wagal Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu an. As-sadiqu man sadaqaka la man sadaqaka. Teman itu adalah orang yang jujur padamu, bukanlah orang yang membenarkanmu. Jadi bertemanlah dengan orang-orang yang soleh, orang yang berilmu, dan orang yang terpercaya. Wagal ba'du syu'ara tamannaita an tamshi fakihan munadira bi wairi ana'in wal jununu fununu. Jika anda berangan-angan menjadi orang yang paham dan berawasan luas, tapi anda tidak ada upaya, maka orang gila itu bermacam-macam. Maka benar kata malaikat Jibril, ish ma syi'ta fa innaka mayitun wahbib man syi'ta fa innaka tubarikuhu wa'mal ma syi'ta fa innaka tujzabu. Ish ma syi'ta fa innaka mayitun. Hiduplah sesukamu, sungguhnya kamu akan mati. Wahbib man syi'ta fa innaka tubarikuhu, dan cintailah siapa yang kau hendaki, sungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta, dan kerjakan apa yang sukamu, sesungguhnya kamu akan dibalas dengan perbuatanmu. Di akhir kata tadi, perbuatanmu adalah masa depan. Ibda menelan pasukan. Mulailah dari sekarang terusnya. Mulai linajah untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Sukses itu bukan karena hasil kerja keras. Maka kunci sukses itu bukan kerja keras, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya member kursusan Darul Al-Azhar khusus bahasa Arab Pare Kediri
kesan-kesan saya selama belajar di Al-Azhar adalah belajar di Al-Azhar itu sungguh sangat menyenangkan. Banyak teman-teman dari berbagai wilayah, dari berbagai provinsi, mulai dari Sabang hingga Merauke. Bahkan ada yang dari luar negeri. Belajar bahasa Arab di Al-Azhar santai tapi pasti. Santai tapi menjanjikan. Pesan-pesan saya untuk generasi bangsa, generasi muda zaman sekarang, bersungguh-sungguhlah kalian di dalam belajar untuk menggapai masa depan emas kalian. Bercita-citalah kalian setinggi-tingginya. Bercita-citalah kalian setinggi langit. Niscaya jika kalian nanti terjatuh, akan jatuh di antara bintang-bintang. Semangat. Pesan saya kepada teman-temanku sekalian, kita tidak pernah mengetahui takdir kita akan membawa kita kemana, menjadi apa, atau seperti apa di masa depan. Akan tetapi, yang harus kita tanamkan sejak dini adalah hendaklah kita selalu menanamkan rasa sabar dan rasa syukur selalu atas apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Sabar akan apa hal yang belum Allah berikan kepada kita, dan selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Gunakanlah waktumu sebaik-baik mungkin. Ijad wala taksal wala taku ghafilat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhal ikhwan wal akhwat? Alhamdulillah, insyaallah, fa biiznillah, fa bi khairillah, wa fi auninillahi ta'ala, insyaallah. Alhamdulillah, qad nasilu ila akhir ad-dafa', ila akhir ta'alum fi turat al-azhar. Wa nahnu nash'uru bis-surur wa bil-farah. Limadha? Li'anna nahnu nantahi dirasana fi hadhihi ad-dafa'. ومن يستمر فاستمر للتعلم في طرق الأزهار ومن يقف فارجعوا إلى أجراتكم فارجعوا إلى بيتكم واحملوا العلم الذي قد تعلمتم هنا. الحمد لله saya merasa sangat senang dan saya merasa sangat penuh dengan ilmu setelah saya belajar di daurah Al-Azhar ini. Banyak ilmu-ilmu yang saya dapat dan banyak ilmu-ilmu ada pula yang saya dapat, tidak hanya ilmu dari materi namun ilmu tentang adab. Daurah Al-Azhar mengajarkan kita banyak ilmu dan mengajarkan kita pula bagaimana untuk bisa mengamalkannya dengan baik. Khairul karam man sara 'ala darbi wasala wa man jadda wajada wa kullu niyatin innamal a'malu binniyyah wa innama likulli imrin ma nawaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naura Kalista 03 emas.